ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala setiap 100 tahun sekali akan membangkitkan orang yang akan memperbaharui agamanya. Dan 100 tahun pertama, kata para ulama, Allah bangkitkan Umar bin Abdul Aziz. Dan 100 tahun kedua, Allah bangkitkan Muhammad ibn Idris, atau dikenal dengan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Siapa Umar bin Abdul Aziz ini? Kenapa begitu fenomenal namanya? 2 tahun lebih berkuasa, tidak ada orang miskin satu negara. Bagaimana caranya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita akan cerita nasabnya dulu. Siapa Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz kunyahnya adalah Abu Hafsin. Umar bin Abdul Aziz ibn Marwan ibn Hakam ibn Abil As ibn Umayyah ibn Abdi Syamsi ibn Abdil Manaf, dan begitu seterusnya. Adapun ayahnya adalah Abdul Aziz ibn Marwan ibn Hakam, termasuk dari para pemimpin terbaik dari Bani Umayyah. Dulu ayahnya itu menjadi gubernur Mesir 20 tahun di zaman kekuasaan Abdul Malik ibn Marwan. Adapun ibunya, ibunya Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz ini namanya Ummu Asim. Kunyahnya namanya Laila bintu Asim ibn Umar ibn al-Khattab. Jadi ibunya itu keturunan Umar ibn Khattab. Ada satu kisah dari kisah Laila bintu Asim ibn Umar ibn al-Khattab ini. Jadi suatu ketika di zaman Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab, Umar ini sedang mengadakan jalan-jalan malam melihat orang-orang miskin, apa yang dihajatkan mereka. Mungkin bahasa kitanya belusukan. Tapi malam-malam, bukan siang-siang. Dan tidak bawa wartawan. Kemudian dia melihat satu tenda, yang lain mati, karena bagaimanapun lampu itu disediakan pemerintah. Tidak sembarang menghidupkan lampu kecuali ada hajat. Jadi ada satu tenda itu masih nyala. Maka Umar ibn al-Khattab kemudian mendekati tenda itu. Rupanya dalam tenda itu ada percakapan 2 wanita, seorang ibu dan putrinya. Kata sang ibu, "Nak, malam ini waktunya kita mencampur air susu untuk kita jual besok. Bagaimana kalau kita tambah air supaya banyak untungnya?" Maka anak putrinya mengatakan, "Janganlah, Bu. Bukankah Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab melarang untuk curang dalam berdagang?" Kata ibunya, "Bukankah dia tidak melihat kita, tidak mendengar kita?" Kata putrinya, "Ya, walaupun Umar tidak melihat, walaupun Umar tidak mendengar, tapi Umar punya Tuhan yang bisa melihat dan mendengar kita." Ketika Umar melihat dan mendengar percakapan wanita itu, takjub Umar itu. Kok masih ada orang jujur? Kalau di masa Umar saja orang jujur itu membuat takjub, artinya kejujuran itu sudah hampir langka di zaman itu. Apalagi di zaman sekarang, cari orang jujur itu ya subhanallah susah. Di zaman itu saya susah cari orang jujur. Apalagi di zaman sekarang. Ya. Maka Umar pun tertarik dengan gadis itu. Pulang dia, dikumpulkan putra-putranya, ada Abdullah bin Umar, ada Asim ibn Umar, dan yang lainnya. Kata Umar ibn al-Khattab, "Siapa di antara kalian yang siap menikah?" Di sana ada wanita
yang top markotop mungkin bahasa kitanya. Ya. Akhirnya kemudian bangkitlah Asim ibn Umar. Saya wahai Abi, maka dilamarkanlah oleh Umar wanita itu. Menikahlah akhirnya dengan Asim putra Umar ibn al-Khattab. Dari Asim putra Umar ibn al-Khattab menikah dengan wanita yang jujur itu, lahirlah seorang anak wanita namanya Laila. Laila inilah ibunda daripada Umar bin Abdul Aziz. Laila putri Asim ini menikah dengan Abdul Aziz. Maka dari pernikahan ini lahir Umar bin Abdul Aziz. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu ketika pernah bermimpi. Umar bermimpi, dan mimpinya orang soleh beda dengan mimpi kita. Jadi dalam bermimpinya itu Umar melihat bahwa ada dari keturunannya yang luka sebagian, yang luka dalam wajahnya. Ciri-cirinya itu ada luka dalam wajahnya. Kemudian dia melihat dalam mimpinya bahwa di antara cucu cicitnya yang nanti ini, yang ada tanda di wajahnya karena luka itu, akan menjadi khalifah menegakkan keadilan ketika menyebarnya kezaliman. Itu sudah dimimpikan oleh Umar bin Khattab itu. Di antara cucu cicitnya itu nanti akan ada yang akan menegakkan keadilan di tengah-tengah kezaliman merajalela. Dan cirinya ada luka di wajahnya, sujah. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini sudah dimimpikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, Umar bin Abdul Aziz dia adalah seorang yang di masa kecil suka dengan ilmu. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu dia suka dengan ulama, karena dia masih berjumpa dengan para sahabat Rasul dan para tabi'in, kibaru tabi'in seperti Sa'id ibn Musayyib dan sahabat-sahabat yang lainnya. Karena memang pamannya juga sahabat, Abdullah bin Umar. Jadi suatu ketika dia ngomong sama ibunya, Umar bin Abdul Aziz kecil ini, apa kata dia? Dia mengatakan kepada ibunya, saya ingin seperti pamanku. Dia ngomong sama ibunya, Bu, saya ingin seperti pamanku. Ana uhibbu an akuna mithla khali. Saya ingin seperti pamanku. Maksudnya siapa pamannya? Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar itu seorang yang faqih, ulamanya sahabat. Kata ibunya mengatakan, enggak usahlah, kamu enggak mungkin kayak dia, katanya. Jadi ibunya sudah ini dulu, ciut dulu, enggak mungkin kamu kayak dia itu. Harusnya kan tidak seperti itu ya. Kalau ahli-ahli pendidikan kan, kalau ada anak menginginkan sebuah kebaikan harusnya didorong kan. Kata ibunya, enggak usahlah, kok enggak mungkin kayak dia, katanya. Tapi dengan berjalannya waktu, ketika ayahnya Abdul Aziz kemudian di zaman Abdul Malik ibn Marwan itu diangkat menjadi gubernur Mesir, maka seluruh keluarganya diboyong ke Mesir. Tapi ketika itu Abdullah bin Umar meminta agar Umar bin Abdul Aziz kecil itu jangan dibawa, biar dia sama saya, katanya. Dari situlah maka Umar bin Abdul Aziz sejak kecil sudah bersama sahabat Abdullah bin Umar, pamannya, dan belajar. Bahkan sudah hafal Quran sebelum balik. Dan dicintakan dengan ilmu dan ulama. Makanya kemudian Umar bin Abdul Aziz ini tumbuh menjadi seorang ulama, ulama besar. Bahkan dimasukkan dalam deretan fuqaha ut-tabi'in, ahli fikihnya para tabi'in. Umar bin Abdul Aziz ini
luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, di antaranya adalah bagaimana talabatul ilminya Umar bin Abdul Aziz ini dijelaskan. Di antara guru-guru beliau adalah dari kalangan tabi'in seperti Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib ini yang menikah dengan salah satu putri Abu Hurairah, dan dia menjadi pemimpin para tabi'in. Kemudian juga dia belajar kepada Ubaidillah ibn Abdillah ibn Utbah ibn Mas'ud radhiyallahu an, dan juga banyak kalangan sahabat dan para tabi'in yang diambil ilmunya, sehingga lambat laun akhirnya Umar bin Abdul Aziz menjadi ulama besar. Ulama besar. Bahkan dikatakan di antara guru-gurunya 30 lebih dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan 25 dari kalangan para tabi'in. Jadi banyak guru-gurunya, dan dia menjadi ulama besar di zamannya. Taib, saya tidak akan memperpanjang tentang nasab beliau. Saya ingin langsung kepada inti apa yang kita bicarakan pada malam hari ini, kisah pilu dari Umar bin Abdul Aziz dibunuh oleh seorang budak dan ditangisi para fuqara wal masakin. Itu temanya. Sebab kalau kita ambil semua kisah beliau, tidak cukup mungkin 5 atau 6 pertemuan, terlampau banyak. Kisah beliau ini banyak dicatat para ulama karena menakjubkan kisahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, di antaranya adalah salah satu penggalan kisahnya adalah ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Nanti bagaimana menjadi khalifah nanti saya akan ceritakan satu penggalan kisah dulu. Ketika Umar bin Abdul Aziz ini menjadi Amirul Mukminin, Umar bin Abdul Aziz ini, maka dia berhasil mengumpulkan harta zakat yang melimpah luar biasa. Semua keluarga kerajaan harus bayar zakat. Semua orang kaya harus bayar zakat. Semua yang punya tanggungan hutang harus dibayar. Sehingga Umar bin Abdul Aziz berhasil menerapkan sistem zakat dalam satu tatanan negara. Dan itu diterapkan betul dengan hukuman. Akhirnya banyak orang-orang kaya, para pejabat, para pemimpin, akhirnya mereka menyerahkan harta-harta zakat mereka dan dikumpulkan di Baitul Mal. Kemudian ketika itu Umar bin Abdul Aziz memanggil para karyawannya, pengepul-pengepul zakat itu, dan mengatakan, anfiquha 'alal fuqara, ambil harta di Baitul Mal, infakkan, cari orang fakir, kasih zakat mereka. Jangan ada satupun orang yang fakir yang tidak kebagian zakat. Cari orang fakir miskin dimanapun berada, kasih zakatnya. Maka bergeraklah pasukan amil zakat ini mencari orang-orang fakir dan miskin, sehingga tidak ada satupun fakir dan miskin kecuali mendapatkan sedekah dan zakat dari Baitul Mal. Anehnya, hartanya masih ada, tidak habis. Kemudian dilaporkan kepada Umar bin Abdul Aziz, harta masih melimpah wahai Amirul Mukminin. Kemudian Umar bin Abdul Aziz ngomong gitu, kalau begitu jahizu bihal juyush, kalau begitu hartanya yang sisa itu berikan untuk mencukupi para tentara, sejahterakan para tentara biar layak dengan gaji yang mereka dapati. Akhirnya kemudian harta itu dikeluarkan lagi, kemudian dibagi-bagi bagi para tentara. Rupanya harta itu masih banyak. Kemudian mereka mengatakan, ya Amirul Mukminin, juyusul Islam tajubud dunya. Wahai Amirul Mukminin, para tentara-tentara Islam mereka sudah kaya semua.
Kemudian Umar bin Abdul Aziz kemudian bicara, kalau begitu jawwijus syabab, cari anak-anak muda yang belum kawin, modali, danai, kawinkan. Oh, enak nih kalau punya pemimpin kayak gini ya. Disuruh anak-anak muda yang belum kawin itu, siapa yang mau kawin tinggal ngomong ke Baitul Mal, maka sudah ada dananya, ada dananya untuk maharnya, untuk walimahnya, untuk acaranya, semua free, gratis. Bahkan mereka mengatakan, mangkana yuridu zawaj, barang siapa di antara kalian yang ingin menikah, datang kemari. Kemudian masih banyak juga hartanya, maka Umar bin Aziz mengatakan, uqduduyuna alal mutadayyinin, kalau begitu cari orang-orang yang punya hutang, cari orang-orang yang punya hutang, yang hidupnya terkait dengan hutang, cari, bayarkan hutangnya. Dicari orang-orang yang punya hutang itu. Kamu punya hutang berapa? Sekian, ah bayarkan sana. Kamu punya berapa? Sekian, ah bayarkan sana. Kan enak tuh punya presiden kayak gini. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Setelah semuanya dibayari hutang-hutang itu, sudah tidak ada yang punya hutang lagi, masih numpuk juga hartanya di Baitul Mukminin itu. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Ungduru ilal masihiyina wal yahud." Kalau begitu lihat bagaimana kondisi orang-orang Nasrani dan Yahudi. Bagaimana kondisi orang-orang Nasrani dan Yahudi? "Man kana alaihi dainun fasaddidu anhu." Kalau seandainya mereka punya hutang, bantu mereka, ambil dari Baitul Mukmin, Baitul Mal, bayarkan itu. Carinya orang Yahudi, orang Nasrani yang punya hutang. Kamu punya hutang berapa? Sekian, ah nih bayarkan sana. Sampai kepada Nasrani Yahudi merasa senang dengan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini. Sampai ketika sudah semuanya, sudah orang miskin sudah dinafkahi, orang yang punya hutang sudah dibayarkan, para tentara sudah dicukupkan, orang-orang kafir juga dibantu, sudah tidak ada lagi, tapi harta masih banyak. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, kalau begitu belikan uang dari Baitul Mal itu biji-biji gandum, sebarkan di gunung-gunung, agar jangan orang mengatakan bahwa burung-burungnya Bani Umayyah kelaparan. Sampai kepada burung diperhatikan ikhwan. Begitulah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Ya. Makanya Umar bin Abdul Aziz itu seorang khalifah yang tidak pernah dilahirkan di zamannya dan tidak pernah ada orang yang diwafatkan setelahnya. Satu-satunya orang kayak gitu itu. Tidak ada lagi orang yang dilahirkan seperti dia, dan setelah wafat tidak ada lagi orang yang persis seperti dia. Satu-satunya produk langka ini, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jal, bagaimana kisahnya dia jadi khalifah? Suatu ketika ikhwatu fiddin, kita tahu bahwa ada terjadi khilaf ya, apakah dia lahir di Mesir, apakah dia lahir di Madinah. Pendapat yang kuat berdasarkan pendapat Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala, bahwa beliau lahir di Madinah Al-Munawwarah, tinggal di situ, ngapal Quran di situ, belajar di situ kepada para ulama, karena di zamannya masih melimpah para sahabat dan para tabi'in yang sangat mulia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jal, suatu ketika ketika meninggal salah satu khalifah di zamannya Abdul Malik ibn Marwan, ketika itu kita tahu bahwa khalifah Abdul Malik ibn Marwan itu sangat menyukai Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Abdul Malik Ibn Marwan itu suka dengan Umar bin Abdul Aziz karena memang
paham agama, seorang ulama walaupun masih budak tapi banyak ilmunya. Akhirnya kemudian dia pun diangkat untuk menjadi salah satu gubernur di daerah yang masih kecil. Ya. Di daerah yang masih kecil dijadikan gubernur di situ. Lah terkadang ikhwatul fillah muliakan Allah azza wa jal, dia selalu mengirim surat kepada khalifah yang inti surat itu selalu mengingatkan khalifah. Di antaranya adalah amma ba'du inna qara'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih wa man asdaqu minallahi haditha. Isi suratnya, sesungguhnya engkau pemimpin wahai khalifah dan engkau akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Allah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Sungguh Allah akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat yang tidak ada keraguan di dalamnya, dan tidak ada yang lebih benar ucapannya melebihi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah nasihat-nasihat yang dilontarkan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada Khalifah Abdul Malik ibn Marwan di masa dia menjadi gubernur, sampai akhirnya meninggal dunia Khalifah Abdul Malik ibn Marwan, kemudian diganti oleh anaknya namanya Al-Walid ibn Abdul Malik ibn Marwan. Lah Al-Walid ibn Abil, apa namanya, Al-Walid ibn Abdul Malik ibn Marwan ini akhirnya memindahkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang tadinya di Damaskus, di kota kecil, disuruh pulang ke Madinah untuk menjadi gubernur di Madinah. Tapi ketika itu dia meminta syarat kalau memang saya harus menjadi gubernur di Madinah, dipindahkan dari Damaskus ke Madinah, saya minta tiga syarat katanya. Kalau kau penuhi tiga syarat saya, maka silahkan kau pindah aku dari Damaskus, alihkan saya ke Madinah. Yang pertama syaratnya, an ya'mala fin nasi bil haqqi wal adli wa la yadlim ahada, agar bisa melakukan atau menegakkan kebenaran, keadilan dan tidak mendzalimi siapapun. Lihat, syarat pertama. Kemudian wala yajuz ala ahadin fi akhdhi ma 'ala an-nasi min huquqin li baitil mal. Tidak boleh seseorang mengambil hak-hak orang lain kecuali memang dia punya hak yang diberi dari baitul mal, dari badan zakat. Yang kedua, agar senantiasa diberikan waktu dia bisa haji. Jadi saya jadi khalifah di Madinah, tapi saya juga harus haji ke Mekah. Jangan jadi khalifah ketika haji sibuk saya. Saya waktu haji tolong saya kasih cuti biar saya bisa haji. Kemudian yang ketiga, agar khalifah membolehkan dia mengeluarkan dana untuk para ulama, menggaji para ulama, karena dia memuliakan para ulama masalahnya kan. Kalau seandainya dipenuhi, saya siap menjadi khalifah katanya, menjadi gubernur di Madinah. Akhirnya Khalifah Al-Walid ibn Abdul Malik kemudian menyetujui, dipindahlah Umar bin Abdul Aziz dari Suriah ke mana? Ke Madinah. Rupanya ikhwatul fiddin, di Madinah ini dia sangat dicintai para ulama, sangat dicintai masyarakatnya, sehingga akhirnya kekuasaannya melebar sampai ke Hijaz. Hijaz itu Mekah, Madinah dan sekitarnya gitu. Yang tadinya Madinah saja akhirnya melebar, maka dia menguasai menjadi gubernur Hijaz. Lah ketika itu dia mendengar bahwa Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi itu mau mengarah ke Madinah. Lah Umar bin Abdul Aziz itu paling tidak suka dengan Hajjaj ibn Yusuf. Kenapa? Karena dia zalim masalahnya. Dia tidak suka dengan kezaliman.
Akhirnya dia menyurati khalifah agar jangan sampai dipertemukan dengan Hajjaj, jangan sampai Hajjaj itu ke Madinah atau ke Mekah. Batalkan perjalanan, saya tidak mau ketemu dengan dia. Sakit hati Hajjaj ini. Akhirnya kemudian bermanuver politik, bagaimana caranya menurunkan Umar bin Abdul Aziz dari gubernur Hijaz itu. Betul-betul dimainkan politik sama dia. Akhirnya terpengaruh juga khalifah itu. Kemudian dicopotlah Umar bin Abdul Aziz menjadi gubernur Hijaz. Setelah dicopot menjadi gubernur oleh Al-Walid Ibn Abdul Malik, ditarik ke Damaskus untuk menjadi penasehat raja. Oh, rupanya dinaikkan. Tidak jadi gubernur tapi jadi penasehat. Tim penasehat raja, khalifah. Lah kedekatan itulah akhirnya ketika Al-Walid Ibn Abdul Malik ini semakin dekat dengan Umar bin Abdul Aziz, mendapatkan nasihat, tausiah, wejangan gitu ya. Akhirnya kemudian dia pun banyak terpengaruh dengan Umar bin Abdul Aziz, sampai akhirnya Allah takdirkan Al-Walid Ibn Abdul Malik meninggal, kemudian kekuasaan jatuh kepada saudaranya Sulaiman bin Abdul Malik Ibn Marwah. Lah di masa Sulaiman inilah, Sulaiman itu juga sangat memuliakan Umar bin Abdul Aziz, sangat memuliakan sekali. Sampai ada satu kisah ketika keduanya berada di sebuah tempat di manasik haji. Jadi ketika haji ini berdua, Umar bin Abdul Aziz dan Sulaiman Ibn Abdul Malik Ibn Marwan ini dengan khalifah. Kemudian Sulaiman bin Abdul Malik Ibn Marwan ini memanggil saking banyaknya jemaah haji, akhirnya dia takjub dan mengatakan, "Ma aktsarul hujjaj." Wahai Umar, maksudnya Umar bin Abdul Aziz, kau tidak lihat betapa banyak orang-orang yang haji itu ya, ribuan jumlahnya. Tetapi Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Fa innahum sayatuna 'alaika yaumal qiyamah." Sesungguhnya banyaknya orang-orang itu nanti pada hari kiamat akan datang kepadamu. Nanti orang-orang itu nanti pada hari kiamat akan datang kepadamu dan mengadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau memimpin dengan adil ataukah tidak memimpin dengan adil. Oh, dinasihati khalifah. Mereka akan datang kepadamu pada hari kiamat. Tadinya bangga kan, banyak kali orang yang haji itu, katanya khalifah. Kata Umar, orang sebanyak itu nanti akan datang pada hari kiamat ditakut-takuti. Mereka akan menjadi khusama uka yaumal qiyamah, akan menjadi musuh pada hari kiamat. Mereka akan menuntut haknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah akhirnya Sulaiman Ibn Abdul Malik menangis dan merasa bersalah. Lah sebelum wafatnya Sulaiman bin Abdul Aziz, Sulaiman Ibn Abdul Malik ini, dia ngirim surat isinya wasiat. Harusnya ketika dia meninggal itu kan masih ada saudara-saudaranya kan, ada Yazid Ibn Abdul Malik Ibn Marwan, ada Hisham Ibn Abdul Malik Ibn Marwan gitu kan. Harusnya yang jadi setelah meninggalnya Sulaiman itu Yazid Ibn Abdul Malik Ibn Marwan. Ternyata ketika dia nulis surat wasiat, rupanya tidak ditulis nama Yazid di situ, tapi ditulis nama Umar bin Abdul Aziz. Jadi sebelum wafatnya dia nulis surat, nanti kalau saya meninggal maka kekuasaan ini saya berikan kepada Umar bin Abdul Aziz, dengarkan, taati perintahnya karena dia khalifah kalian. Maka betul-betul ketika meninggal dunia dibuka surat wasiatnya.
aku sudah mewasiatkan kepada orang setelahku yang pantas menjadi khalifah. Dialah Umar bin Abdul Aziz. Maka dengarkan dan taati perintahnya. Jadi justru saudara-saudaranya tidak menjadi, harusnya kan saudaranya tuh. Ini kenapa orang lain? Karena Sulaiman bin Abdul Malik ibn Marwan tahu karakter-karakter saudaranya kan. Nih kalau saudaranya jadi raja masalah nih. Makanya kemudian dia takut di hadapan Allah, dipilihnya Umar bin Abdul Aziz menggantikan Sulaiman ibn Sulaiman putra daripada Abdul Malik ibn Marwan. Coba anak-anak ya, jangan ribut ya. Ada satu kisah yang menarik ikhwan. Ketika di permulaan beliau menjadi khalifah, ketika dia mendengar bahwa telah datang wasiat dari Sulaiman bin Abdul Malik ibn Marwan bahwa ketika dia meninggal Umar bin Abdul Aziz harus jadi khalifah, dia tidak pernah keluar dari masjid. Tidak pernah keluar dari masjid. Dia ketakutan dengan wasiat itu. Sehingga kemudian dia pun menolak untuk dibaiat. Dia menolak untuk dibaiat. Sampai-sampai setelah kemudian dia mendapatkan kabar, apa kata beliau di hadapan manusia ini? Ketika dia mendapatkan kabar bahwa dia sudah diwasiati untuk menjadi khalifah sepeninggal Sulaiman, dia pun mengatakan, bahwa sesungguhnya aku sudah mendengar bahwa khalifah sudah memberikan amanah kepadaku agar aku menggantikan posisinya menjadi khalifah kaum muslimin. Kemudian dia mengatakan, demi Allah, saya berceramah di hadapan kalian wahai kaum muslimin, sesungguhnya tidak ada niat bagiku menjadi khalifah. Saya minta kalian untuk melepaskan baiat-baiat kalian dari pundakku dan saya serahkan urusan kepada kalian. Silahkan cari pemimpin sesuka kalian. Lari dia, tidak mau jadi pemimpin. Jadi ketika dia melihat surat wasiat itu, dia langsung cuci tangan, tidak mau. Dia menangis berhari-hari di masjid itu. Kemudian setelah itu menemui manusia dan mengatakan, sebaiknya kalian lepaskan baiat-baiat kalian dari pundakku. Silahkan bermusyawarah, cari pemimpin yang layak selainku. Lihat, kalau sekarang terbalik, jangan pilih dia, pilih aku. Itu sekarang, ya kan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sampai seperti itu. Di antara akhirnya kemudian, ketika dia menjadi khalifah, lihat bagaimana pertama kali dia berkhutbah. Tapi orang-orang kan tidak mau tetap memilih Umar bin Abdul Aziz karena sudah tahu siapa dia, akhlaknya, ilmunya, bagaimana pemuliaan ulama kepadanya gitu. Masyarakat malah dukung masalahnya. Jadi tidak mau tidak terpaksalah dia jadi khalifah. Akhirnya dikumpulkan kaum muslimin, lihat ceramah beliau. Di permulaannya dia mengatakan, ayyuhannas, inni qad ubtulitu bihadal amri ghaira ra'yin kana minni fi wala talabatan lahu wala mashuratan minal muslimin wa inni qad khala'tu ma fi a'naqikum min bai'ati fakhtaru li anfusikum. Ini khutbah pertamanya. Wahai manusia, sungguh aku telah diuji dengan perkara khalifah ini. Sungguh aku telah diuji dengan perkara khalifah ini. Kenapa aku dipilih tanpa ada ideku, tanpa ada musyawarah dari kaum muslimin, tanpa ada permintaan dariku? Sesungguhnya aku melepaskan kekhilafahan dari pundakku. Berkumpullah kalian, silahkan pilih pemimpin sesuka kalian. Kemudian di ujung ceramahnya Rasulullah dia mengatakan, Umar bin Abdul Aziz, ayyuhannas,
Man ata Allah wajabat ta'atuhu wa man asallah fala ta'ata lahu ati'uni fi ma ata'tullah wa asaitu wa as fa idza asaitullah fala ta'ata li 'alaikum. Wahai manusia, barang siapa yang taat kepada Allah wajib ditaati orang itu. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah jangan ditaati orang itu. Maka taatilah kepadaku, jikalau aku berada di atas ketaatan kepada Allah, maka jangan pernah kalian taat kepadaku jikalau aku bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, memang betul-betul khulafaur rasyidin ikhwan menegakkan syariat Islam ala minhajin nubuwah Umar bin Abdul Aziz. Makanya ada sebagian para ulama, Umar bin Abdul Aziz itu adalah Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu, walaupun pendapat ini berdasarkan takwil dan dilemahkan para ulama, tapi ada ulama yang mengatakan seperti itu, bahwa fase-fase itu sudah lewat. Kan ada fase nubuah, ada fase mulkun warahmah, ada fase mulkun adud, ada fase mulkun jabarut, gitu ya. Itu sudah lewat, ditutup dengan Umar bin Abdul Aziz, tinggal nunggu kiamat aja. Itu ada sebagian ulama pendapat seperti itu. Tapi ini pendapat ini dibantah oleh para ulama, bahwa Imam Mahdi bukan Umar bin Abdul Aziz, tapi nanti di akhir zaman. Tapi dengan adanya yang sebagian ulama mengatakan seperti itu, memang betul-betul dia menegakkan keadilan di tengah-tengah ketika itu menyebar kezaliman. Karena ciri-ciri Imam Mahdi itu apa? Menyebarkan keadilan di tengah-tengah tersebarnya kezaliman, kan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Baik, saya akan bercerita berapa kisah yang menarik sepanjang dia menjadi khalifah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dia awal jadi khalifah, dia pun kemudian disuruh untuk memilih, apakah engkau akan tinggal di istana, karena sebentar lagi akan banyak apa delegasi-delegasi dari daerah-daerah yang akan mengucapkan selamat engkau jadi khalifah, atau engkau akan tinggal di mana. Kata para pejabat ini, untuk memuliakan khalifah, kau mau di mana? Sebaiknya kau pindah, bawa keluargamu, boyong ke istana, karena sebentar lagi akan banyak delegasi-delegasi dari daerah-daerah yang akan mengucapkan sebagai khalifah diri. Tapi Umar bin Abdul Aziz tidak mau. Dia malah pulang ke rumah lamanya. Ke rumah lamanya dia balik. Tidak mau tinggal di istana dia. Dia rumahnya rumah dari rumah jelek, rumah buruk gitu kan. Tidak mau dia tinggal di istana. Bayangkan, waroknya luar biasa, zuhudnya luar biasa. Maka kemudian ketika itu dia pun pulang dan menemui istrinya. Apa kata dia? Ini pertama kali dia ngomong sama istrinya. Wah istriku, ukhayyiruka bi amraini. Aku berikan kau dua pilihan. Kau serahkan seluruh emas, seluruh perak, seluruh perhiasan, seluruh hartamu ke baitul mal, atau jangan pernah kau hidup bersama aku. Istri daripada Umar bin Abdul Aziz ini putri khalifah. Dia putri khalifah. Ya. Bayangkan, dia saudara daripada orang-orang yang akan jadi khalifah, Al-Walid, Sulaiman, Yazid, itu saudara-saudaranya. Dan dia anak satu-satunya perempuan anak khalifah yang dinikahi Umar bin Abdul Aziz. Tentu namanya anak khalifah kan kaya raya, banyak emas, banyak apa-apa kan. Tapi kata Umar bin Abdul Aziz, semenjak dia jadi khalifah, dia minta sama istrinya, keluarkan emasmu, mana perakmu, mana perhiasanmu, ayo sini, 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 saya akan masukkan ke Baitul Mal. Kata istrinya, wahai suamiku, bukankah kerajaan ini milik bapakku, katanya, milik Abdul Malik ibn Marwah, bukankah kerajaan ini milik bapakku?
Kata Umar bin Abdul Aziz, "Man qala laki hadza?" Siapa yang ngomong ini milik bapakmu, katanya. Kerajaan ini bukan milik bapakmu, tapi kerajaan ini milik manusia, milik masyarakat. Kan gitu. Subhanallah. Akhirnya ya dia milih suaminya, hartanya habis diambil semua, dimasukkan ke Baitul Mal. Sehingga tidak tersisa kecuali hanya pakaian beberapa helai yang sudah buruk. Hidupnya sederhana. Setelah itu kemudian mulailah dia nyasar kepada kerabat-kerabat kerajaan. Dia nyasar kepada kerabat-kerabat kerajaan, kepada saudara-saudara, apa, anak-anak dari paman-pamannya yang masih kerabat-kerabat dan keluarga kerajaan dikumpulkan. Dan dikatakan, kalian semua mangkana lahu iqaran wala ardan wala malan falyati ila baitil mal. Siapa di antara kalian yang punya harta, punya tanah, punya perhiasan, punya dunia, tolong datang ke Baitul Mal, saya akan hitung zakat kalian. Oh, jadi dimulai dari keluarga kerajaan dulu. Marahlah ini keluarga kerajaan ini dan mengatakan, persis seperti istri yang mengatakan, bukankah ini kerajaan kami? Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, siapa bilang ini kerajaan keluarga kalian? Ini kerajaan manusia. Keluarkan, keluarkan. Mana zakat-zakat kalian? Mana harta-harta kalian? Subhanallah, dibuat miskin orang-orang itu. Orang-orang kaya itu dibuat miskin betul-betul sama Umar bin Abdul Aziz itu. Jadi yang dulunya mereka enggak pernah zakat, dihitung zakatnya. Berapa tahun kau tak bayar zakat? Berapa tahun kamu tak bayar zakat? Mana zakat ternakmu? Mana zakat apa tanimu? Zakat, dihitung semuanya. Akhirnya ikhwatul fiddin, apa enggak bengkrap nih orang-orang ini? Betul-betul bengkrap. Akhirnya ketika mereka pun hidupnya sudah susah karena hartanya diambili dan dimasukkan Baitul Mal, mereka pun datang kepada Umar bin Abdul Aziz dan mengatakan, ya Amirul Mukminin, kami sudah tidak punya harta lagi, hartaku, harta kami sudah engkau ambil, tolonglah berikan kepada kami gaji bulanan. Sudahlah, saya makan gaji bulanan sudah cukup, berapalah kau kasih kepada kami? Kata Umar bin Abdul Aziz, kalau engkau ingin dapat gaji kerja, kau kerja dulu baru kau dibayar, persis seperti yang lain. Tidak ada anggota kerajaan nganggur tiba-tiba tiap bulan dapat gaji kerja. Bayangkan ditekannya betul-betul. Ya. Akhirnya kemudian setelah kemudian orang-orang kaya dari anak-anak pamannya kerabat kerajaan mulai dia nyasar ke orang-orang kaya yang ada di luar sana. Dikumpulkan orang-orang kaya itu, semua dikumpulkan. Ah, mana zakat kalian? Nah, sini sini sini. Setelah dikumpulkan dan diambil semua zakatnya orang-orang kaya itu, memang betul-betul dia terapkan zakat betul. Baru setelah tidak ada orang kaya kecuali diambil zakatnya, baru dipanggil orang miskin. Siapa yang pernah didolimi oleh orang kaya? Siapa di antara kalian yang pernah didolimi orang kaya? Siapa di antara kalian yang pernah diambil hartanya, diambil tanahnya, diambil sawahnya, diambil kendaraannya, diambil binatangnya? Hah, sini. Coba bayangkan. Akhirnya satu-satu, saya didolimi si Anu, saya didolimi si Anu, saya didolimi si Anu. Ah, memang betul-betul hukum ditegakkan di sini. Maka orang-orang miskin pun kemudian mendapatkan hak-hak yang terdoliminya. Dari situlah terpupuk kecintaan orang fakir, orang miskin kepada Umar bin Abdul Aziz. Betul-betul mengadakan pemerataan ekonomi dengan sistem zakat ini. Sehingga lambat laun akhirnya yang miskin itu sudah mulai kaya, sehingga sudah tidak lagi menerima zakat karena sudah cukup. Lihat, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh.
Kalau penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan suburkan dengan berkahnya dari langit dan dari bumi. Sampai-sampai ikhwatu fiddin, ada seorang nenek-nenek itu bicara dengan manusia. Ketika dia mendengar ada serigala yang memakan domba, maka nenek ini mengatakan, wallahi laqad wafa, wallahi laqad mata Umar, wallahi laqad mata Umar, sungguh telah meninggal Umar, sungguh telah meninggal Umar. Dulu di masa Umar bin Abdul Aziz masih hidup, tidak ada satupun serigala yang berani mengganggu kambing, katanya. Sekarang dia meninggal, serigala-serigala itu sudah mulai mengganggu kambing, katanya. Sampai seperti itu, ini ucapan orang tua. Saking amannya di zaman Umar bin Abdul Aziz. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan dikisahkan bahwa Umar bin Abdul Aziz itu baik sarapannya, makan siangnya, makan malamnya, itu hanya makan adas. Tahu adas? Bawang. Hanya makan bawang saja dia itu kerjanya, roti sama bawang. Dia tidak pernah makan daging, makan ini, makan itu, karena sudah tidak sanggup membeli. Bukan tidak sanggup membeli juga, karena dia memang hidupnya sederhana, wara', zuhud. Dan dia adalah seorang yang memberikan contoh kepada masyarakat. Jadi hari-hari itu makannya bawang saja, roti bawang, roti bawang. Sampai-sampai yang bosan itu pembantunya, karena hari-hari makan bawang. Datanglah pembantunya kepada istrinya Umar bin Abdul Aziz, Fatimah, dan mengatakan, ya Fatimah, laqad malaltu min aqlil adas. Wahai Fatimah, aku tidak bosan makan bawang itu, yang lainlah, katanya. Si makan bawang aja, ya kan? Maka Fatimah mengatakan, ittaqillah, inna hadza ta'amu maulak. Umar bin Abdul Aziz, bertakwalah kau kepada Allah, sesungguhnya adas itu makanan pemimpinmu Umar bin Abdul Aziz, makanan tuanmu itu, jangan kau celah. Jadi pembantunya yang bosan, tapi Umar bin Abdul Aziz tidak bosan. Lihat warok zuhudnya itu. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan suatu ketika Umar bin Abdul Aziz ini malam-malam masuk masjid. Malam-malam masuk masjid. Namanya masjidnya gelap. Tidak ada orang, tidak tahu kalau di masjid itu ada orang tidur. Kemudian kesepak kakinya sama Umar bin Abdul Aziz, marah, ya. Dan mengatakan, ya Majnun, ya Majnun, katanya. Dibilang gila. Hei orang gila, kenapa kau sepak kaki, katanya. Dibilang, ini pengawal Umar bin Abdul Aziz sudah emosi dia. Gimana coba khalifah dibilang Majnun? Dalam riwayat khimar, ya khimar, wahai keledai, katanya. Lebih kasar lagi. Kata penjaganya, ini biarkan saya tangkap orang itu. Kata Umar bin Abdul Aziz, kan malam-malam, diam. Dia hanya tanya, apakah saya gila? Maka ku jawab, lastu majnunan, saya enggak gila. Apa salahnya, katanya. Pergi-pergi. Bagaimana akhlaknya? Ini pengawal, ini sudah marah gitu. Ya. Masa kemudian khalifah dibilang Majnun? Tapi Umar ingin meredakan suasana dan mengatakan, dia itu tidak mengatakan saya gila. Dia tanya, apakah saya gila? Saya jawab, saya tidak gila. Kita pergi. Seperti itu akhlak dia. Kalau sekarang di medsos antum menghina presiden, pencemaran nama baik, tangkap besok. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ya. Akhlak luar biasa. Bahkan Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan wuzara dan umara. Jadi masing-masing gubernur dari daerah-daerah mana saja itu disuruh datang ke ibu kota, mengadakan rapat, rapat besar-besaran.
Setelah mereka duduk di kursi, mulailah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, saddidu duyunan nas kullu man kana lahu dainun sadadna at'imul fuqara. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, kalian harus memenuhi hutang-hutang kalian, bayarkan hutang-hutang kalian. Kalau kalian punya hutang mengambil hak rakyatnya, kembalikan kepada rakyat. Kemudian jangan lupa orang-orang fakir, jangan lupa dengan orang-orang fakir. Begitulah Umar bin Khattab menasihati para gubernur, selalu diingatkan dengan fuqara, fuqara dan fuqara. Kasih makan orang miskin, orang miskin, orang miskin, itu diingatkan terus. Subhanallah. Umar bin Abdul Aziz itu gajinya cuma 2 dirham. Bukan dinar, dirham. Dirham itu separuh dinar. Kalau satu dirham itu berapa? 4 gram lebih. Berarti kalau dinar 2 gram lebih. Berarti kalau seandainya 1 gramnya anggap 1 juta, berarti 1 dirham itu 2 juta setengah lah. 2 dirham tambah 2 juta setengah, jadi gajinya 5 juta. Itu maksudnya. Itu kalau emasnya 1 gram 1 juta ya. Terkadang ada emas 500, kalau emasnya 500 ya, separohnya ya, berarti gajinya Umar bin Abdul Aziz itu cuma 2 juta setengah. Masih besar gajinya ini ya. Guru-guru PNS. Coba bayangkan. Gajinya 2 dirham, 2 dinar afwan. Sampai suatu ketika Umar bin Abdul Aziz ini dia lewat pasar. Lewat pasar. Kemudian di pasar itu dia melihat ada inab. Inab itu ada anggur. Dia suka pengen makan anggur itu. Pengen makan anggur dia. Dimasukkannya ini. Enggak ada duit. Khalifah enggak ada duit dikoceknya Iwan. Pulang dia. Dia temui Fatimah istrinya. Dan dia mengatakan, "Halaki dirhamun, ya Fatimah, apakah engkau punya uang 1 dirham wahai Fatimah?" Apakah engkau punya uang 1 dirham wahai Fatimah? Maka kemudian Fatimah mengatakan, "Walima ya Umar, untuk apa wahai Umar?" Kata Umar ibn Abdul Aziz mengatakan, "Laqad marartu ala suq faraitu inaban fastahaitu." Aku tadi lewat di pasar, rupanya aku melihat ada inab, ada anggur, aku pengen membelinya tapi tak ada duit. Kemudian Fatimah mengatakan, ya Umar, anta amiral mu'minin wala yujad fi baitika dirhamun wahid. Kata Fatimah, wahai Umar, engkau suamiku, engkau ini pemimpin kaum muslimin, masa di rumahmu tidak ada uang 1 dirham? Masa di rumahmu tidak ada uang 1 dirham? Maka lihat jawabannya. Kata Umar bin Abdul Aziz, "Hadza ahwanu alayya min mu'alajati ahwali yaumul qiyamah." Dengan aku tidak punya uang 1 dirham di rumah, ini lebih ringan bagiku daripada kelak uang-uang itu akan mempertanyakan diriku pada hari kiamat. Subhanallah, lihat. Ya. Sampai enggak jadi beli anggur karena enggak punya uang. Padahal kalau dia ke pasar minta saja pasti dikasih, dia Amirul Mukminin. Dia Amirul Mukminin. Dia minta anggur masa enggak dikasih? Ya. Tapi lihat bagaimana zuhud wara'nya. Sampai dia itu punya anak kecil, Umar bin Abdul Aziz ini punya anak kecil. Ada rombongan membawa buah-buahan tufah. Tufah itu apa? Apel. Dari perkebunan apel. Datang beberapa karung gitu ya, untuk diserahkan ke Baitul Mal.
lewat pula di depan rumah Amirul Mukminin. Anak kecil nih, anaknya Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz ini, tidak pernah melihat tufah, tidak pernah melihat apel itu. Jadi kepengen. Coba, anak-anak orang miskin sudah biasa makan apel, ini anak Amirul Mukminin lihat apel saja aneh gitu kan. Luar biasa ini kan, susahnya ini. Jadi ketika melihat ada orang bawa rombongan bawa apel ini, anak ini lari, kemudian hampir mengambil, namanya anak-anak belum berakal, karena ingin kepengennya itu apel itu, dikejarnya tufah itu, setelah kemudian berhasil gitu, dan penjaga pun dia tahu ini anak Amirul Mukminin, tidak berani mencegah lah kan begitu. Anak khalifah udah di tangan itu satu apel itu dan hampir dimakan, tiba-tiba datang bapaknya Umar bin Abdul Aziz, dipegang tangannya, jangan dimakan, ini bukan milik kita. Kemudian diserahkan lagi, ngamuk anak ini, namanya anak kecil kan, kayak diambil mainannya, pokoknya nangis. Akhirnya digendongnya oleh Umar bin Abdul Aziz, dibawa pulang, tetap nangis di rumah. Istrinya marah, ya Amirul Mukminin, ya Umar, kenapa kau buat anakmu menangis? Kata Umar bin Abdul Aziz, demi Allah, ketika aku melihat anak ini mengambil apa namanya tufah tadi dan hendak memakannya, kemudian ku ambil dari mulutnya, seolah-olah aku mencabut hatiku dalam dadaku, karena aku juga tidak tega. Tetapi aku teringat pada hari kiamat, kalau seandainya ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, apa yang harus aku katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini pemimpin kayak gini kapan lagi adanya coba? Bayangkan, saking takutnya dia. Umar bin Abdul Aziz. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Suatu ketika datang salah satu gubernur dari daerah menuju pusat menemui Umar bin Abdul Aziz di malam hari. Maka Umar pun memasukkan dia ke dewan, dewan pertemuan. Kemudian dinyalakan apa namanya lampu zaitnya itu, lampu tempol kalau kan dulu ya, pakai zait, pakai minyak ya. Dah mulailah Umar bin Abdul Aziz berdiskusi, bertanya, gimana soal orang miskin di daerahmu, gimana orang susah di daerahmu, bagaimana zakat, gimana sedekah, gimana kondisi masyarakatku, gimana begini begini begini, pokoknya tanyalah hal ikhwal apa namanya tentang kondisi kaum muslimin yang ada di wilayah gubernur itu. Maka setelah gubernur ini alhamdulillah mengatakan di wilayah kami aman, terkendali, begini begini begini, sampai akhirnya dia balik tanya, gubernur ini balik tanya, wa kaifa haluka ya Amirul Mukminin, wa kaifa haluka ya Amirul Mukminin, bagaimana kondisimu wahai Amirul Mukminin, saya lihat kau memakai baju yang sudah agak robek, agak usang. Kemudian mulailah satu persatu tanya. Kata Umar bin Abdul Aziz, tunggu ya, saya tidak akan jawab dulu pertanyaanmu, tunggu dulu sebentar. Bangkit, ambil lampu, ditiupnya, ah, kita ngomong gelap-gelap. Kita ngomong gelap-gelap. Tadi apa kamu nanya soal saya? Jadi gubernur mengatakan, kenapa kau padamkan lampu? Lima atfa'tal asyiraj, kenapa kau padamkan lampu? Jadi kita gelap-gelap lah jadinya. Kata Umar bin Abdul Aziz, kalau kau tanya soal aku, berarti ini pertanyaan pribadi, enggak ada kaitan dengan negara. Lampu itu milik negara. Tapi kalau kau bertanya soal rakyatku, soal bangsaku, soal negaraku, soal zakat, soal fukara, soal miskin, ku hidupkan, karena ini memang urusan negara dan lampu itu milik negara. Bayangkan coba, ada khalifah kayak gini gara-gara lampu. Sampai ketika datang hadiah, nih Umar bin Abdul Aziz dikasih hadiah berupa minyak wangi.
minyak wangi yang sangat harum sekali. Ketika itu datang minyak wangi, tiba-tiba serbannya ditutupkan ke mulutnya. Pokoknya jangan sampai mencium itu. Kata Muzahim, "Ya Amirul Mukminin, bukankah minyak wangi itu untuk diambil harum-harumnya? Karena tidak mungkin dimakan, tidak mungkin diminum. Kenapa kau tutup?" Kata Umar bin Abdul Aziz, "Justru karena itu saya belum jelas ini minyak wangi ini hadiah untukku atau untuk negara, diserahkan ke Baitul Mal. Kalau seandainya ini diserahkan ke Baitul Mal, aku sudah menciumnya padahal aku tidak berhak menciumnya. Karena ini milik masyarakat, bukan milikku." Bayangkan kan? Katanya Muzahim, "Bukankah enggak diminum, enggak dimakan?" "Justru itu, minyak wangi itu ya memang di mana-mana enggak diminum, enggak dimakan, manfaatnya jadi cium kan begitu kan?" Akhirnya tetap dia enggak mau mencium minyak wangi, ditutupnya pakai serban ini. Sampai akhirnya masukkan ke Baitul Mal katanya. Masukkan dia ke Baitul Mal. Seperti itu ikhwatul fiddin Umar bin Abdul Aziz. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sampai suatu ketika Umar bin Abdul Aziz ini suatu ketika solat malam di rumahnya. Ketika dia solat, lewatlah kepada ayat-ayat tentang azab, tentang neraka. Tiba-tiba dia nangis. Nangis. Ketika dia nangis, istrinya ikut nangis yang mendengarkannya. Ketika istrinya nangis, anaknya ikut nangis karena melihat ibunya menangis. Ketika tetangganya mendengar bahwa di rumah Umar bin Abdul Aziz ada tangisan, ikut menangis dia. Kemudian tetangganya mendengar tetangga ini menangis, ikut menangis. Tetangga ini ikut menangis. Satu desa menangis. Karena tangisan Umar bin Abdul Aziz, bayangkan. Nular tangisannya juga. Seperti itu Umar bin Abdul Aziz pengaruhnya kepada masyarakat itu. Sampai-sampai suatu ketika dia keluar dari masjid, dia meminta kepada para sahabatnya, "Isbikuni, isbikuni, duluan, duluan, duluan," bahasa kitanya, "Isbikuni, isbikuni, duluan." Sahabatnya mengatakan, "Walima ya Amirul Mukminin, kenapa, ada apa ini? Sudah duluan saja, duluan, saya belakangan." Akhirnya kemudian dia mengambil baglahnya, mengambil kendaraannya, himarnya, dan tidak menuju rumahnya, tapi dibelokkan menuju kuburan. Tengah malam menuju kuburan. Kemudian dia duduk di kuburan itu. Kemudian dia berbincang-bincang di kubur, memanggil-manggil orang-orang yang ada di kubur itu, dan mengatakan, "Ya ayyuhal mauta, madza fa'alta bin nas?" Wahai orang-orang yang sudah meninggal, apa yang kau lakukan dulu kepada manusia di masa hidupmu? Kemudian Yunani dia pun berteriak, "Ainal mu'azzam wa ainal muhtaqar?" Aku sudah tidak bisa membedakan lagi mana kuburan orang mulia, mana kuburan orang yang dihinakan. Kemudian dia membaca ayat, "Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah." Duhai kiranya kekuasaan yang kubanggakan tidak ada nilainya kalau aku sudah masuk ke liang lahat. Duhai harta yang selama ini kubangga-banggakan pun apalah gunanya kalau aku sampai masuk ke dalamnya. Begitulah renungan kuburan membuat dia menangis. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kisah yang menarik juga. Suatu ketika datang anaknya yang perempuan itu kepada Umar bin Abdul Aziz menangis gara-gara tidak punya pakaian. Saya kira anak antum banyak pakaiannya, sehari bisa ganti 3 kali ya. Ini anak perempuan Umar bin Abdul Aziz tidak punya pakaian kecuali satu. Dia ngomong sama bapaknya Umar bin Abdul Aziz seraya menangis, sehingga Umar mengatakan, "Lima tabki, kenapa anda menangis?" Qalat, maka anaknya mengatakan, "Ya abata, inna thawbi mutazahhiqan, sesungguhnya pakaianku banyak robeknya."
maka belikanlah pakaian untukmu. Kata Umar bin Abdul Aziz, dia memanggil pembantunya, Muzahim, sini. Kemarin saya pernah menyobek selimut. Itu bekas sobekan selimut di mana tuh? Di mana itu bekas sobekan selimut saya yang kemarin saya sobek-sobek itu? Katanya pembantunya, ada wahai Amirul Mukminin. Ah, kau ambil lagi, kau jahit, buatkan pakaian untuk anakku, katanya. Sobekan, tinggal beli saja padahal kan. Disuruh kainkan yang bekas sobek-sobek itu, disuruh dijahit, buatkan pakaian, ah, buatkan untuk anakku, katanya. Subhanallah, sampai seperti itu. Sampai ada orang miskin datang dari jauh mendengar keadilannya Umar bin Abdul Aziz, siapa yang meminta kepadanya tidak akan ditolak, pasti diberi dan dikasih dari Baitul Mal. Datang dia dari jauh, dia belum kebagian, dia bertanya mana rumahnya khalifah. Oh, di sana tuh, di sana tuh. Berangkat dia. Ketika masuk ke rumah khalifah, keluar lagi dia enggak bawa apa-apa. Orang-orang pun bertanya, kenapa kau tidak mendapatkan apapun dari khalifah? Maka orang ini mengatakan, memang aku enggak minta. Kenapa kau enggak minta? Aku malu, kondisiku jauh lebih mulia dibandingkan dia. Orang miskin enggak jadi minta itu, lebih baik. Enggak jadi minta nih orang miskin ini. Masuk rumah Umar bin Abdul Aziz, keluar lagi. Mana barang yang kau minta? Memang aku tak minta, ya tak bawa barang. Kenapa kau tak minta? Aku malu, katanya. Aku masih lebih baik hidupku daripada dia. Lihat, hanya di zaman Umar bin Abdul Aziz orang miskin tak jadi minta. Gitu ya. Karena khalifahnya lebih miskin, begitu ya. Seperti itulah kondisi Umar bin Abdul Aziz. Makanya wajar kalau ada sebagian mengatakan itulah Imam Mahdi sesungguhnya, kan? Walaupun pendapat ini lemah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kita langsung saja karena sudah lewat jam 9. Bagaimana wafatnya? Namanya orang baik, ikhwatu fiddin, imam yang adil itu tidak lepas daripada musuh-musuh yang banyak. Orang yang baik itu pasti banyak musuhnya. Apalagi dia seorang khalifah. Tidaklah kayu gaharu itu tercium baunya kecuali setelah dibakar. Maknanya apa? Terkadang dengan banyaknya musuh itu menunjukkan kualitas orang itu. Ya. Orang baik itu pasti dimusuhi orang. Dan setelah meninggal baru diketahui kebaikannya. Lah, disitulah anak-anak daripada Abdul Malik ibn Marwan, setelah Sulaiman ibn Abdul Malik kan masih ada Yazid, ada Hisham dan beberapa orang. Yazid ini enggak sabar. Sebenarnya kalau Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, Sulaiman bin Abdul Malik sudah mewasiatkan yang jadi khalifah sepeninggal Umar bin Abdul Aziz adalah Yazid bin Abdul Malik. Tapi Yazid ini tidak sabar, ingin jadi khalifah. Apalagi sudah sakit hati keluarganya, diambili hartanya, ya, merasa dimiskinkan begitu oleh Umar bin Abdul Aziz. Makanya dia menyuruh salah satu budaknya, kau letakkan racun pada makanan Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sebagai imbalannya, ku beri kau 1000 dinar. Yang kedua, kau ku merdekahkan kalau berhasil. 1000 dinar, banyak 1000 dinar. Dan kau jadi orang merdeka. Pengecut dengan cara meracun. Maka betul-betul gulam ini, budak ini, akhirnya berusaha untuk memasukkan racun ke makanannya dan berhasil. Sampai Amirul Mukminin disangka kena sihir. Disangka kena sihir ketika ditanya, ada apa engkau wahai Amirul Mukminin, kau terbaring sudah terlalu lama. Hal anta mashur, apakah engkau terkena sihir? Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, tidak. Bahkan aku telah diracun dan aku tahu siapa yang meracunku. Aku tahu siapa yang telah meracunku, bayangkan.
Kemudian akhirnya sebelum dia meninggal dunia, dia panggil orang yang meracunnya. Dia tidak kasih tahu siapa orang yang meracunnya. Dia sendiri yang tahu siapa yang meracunnya. Dia minta kepada pembantunya agar jangan diberitahu siapapun tentang siapa yang meracunnya dan siapa yang memerintahkannya. Dia hanya minta kepada pembantunya sebelum dia wafat, tolong panggilkan orang yang meracun aku itu. Kata pembantunya, siapa wahai khalifah? Si Anu bin Anu. Dipanggil orang budak itu, ditangkap, dipanggil. Kemudian dihadapkan di hadapan Umar bin Abdul Aziz. Kata Umar bin Abdul Aziz, ya gulam, man hamalaka ala ma fa'alta hadha? Wahai gulam, apa yang menyebabkanmu melakukan hal ini kepadaku? Man amaraka, siapa yang memerintahkan kamu? Maka gulam ini ketakutan dan mengatakan, amarani Yazid. Yazid yang telah memerintahkan aku. Yazid ibn Abdul Malik. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, wabima, dengan apa kau dapat imbalan? Bi alfi dinar wa yu'tiquni. Karena aku akan mendapatkan imbalan 1000 dinar dan dia berjanji akan memerdekakan aku. Maka itu Umar bin Abdul Aziz ini lagi mau mati nih. Dia mengatakan kepada pengawalnya, ambil yang 1000 dinar itu. Ambil, rebut. Masukkan ke Baitul Mal. Masukkan ke Baitul Mal. Dan kamu yang sudah meracunku, ku maafkan kamu. Uhrub, pergi kamu. La yaraka ahad, jangan sampai siapapun melihat kamu, kemudian kau akan ditangkap dan dibunuh. Kau harus pergi sekarang, sudah ku maafkan, tapi jangan dilihat orang bokoh yang telah meracun aku. Ini sudah ketahuan, harusnya kan ditangkap, kan diadili gitu. Enggak, dimaafkan, suruh pergi, jangan tahu siapapun bokoh yang meracunku, dan jangan diberitahu bahwa Yazid yang telah meracunku. Mulianya akhlak Umar bin Abdul Aziz, ikhwan. Nufusul udhama la tataghayyar, kata para ulama. Jiwanya orang besar itu tidak pernah berubah, dari dulu pemaaf dan akan senantiasa pemaaf. Begitulah nufusul udhama, jiwanya orang mulia itu tidak pernah berubah. Mereka akan sama. Ma'asyiral muslimin, sampai akhirnya ketika Umar bin Abdul Aziz betul-betul meninggal di Himsa, di Suriah sana, maka banyak orang-orang miskin yang menangis. Para fukara menangis. Anak-anak menangis seolah-olah menjadi anak-anak yatim. Wanita-wanita menangis seolah-olah jadi janda. Orang-orang fakir dan miskin menangis seolah-olah tidak ada lagi yang memberi makan mereka. Satu dunia menangis. Sampai-sampai Raja Rum, Raja Romawi, Malikur Rum, orang kafir, ketika mendengar meninggalnya Umar bin Abdul Aziz, apa katanya? Laqad matal yaum malikun adil la yushbihu adluhu fi wujudihi ahadun. Sungguh hari ini telah meninggal seorang raja yang sangat adil, yang tidak ada semisalnya di alam semesta ini. Ini pengakuan Malikur Rum tentang keadilan Umar bin Abdul Aziz di zamannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika dia kemudian mengumpulkan anak-anaknya untuk tarikah harta warisan, sampai-sampai dikatakan kepada Umar bin Abdul Aziz, afala tatruk li ahlika syai'an ya amiral mu'minin? Kenapa kau tidak tinggalkan harta yang banyak untuk keluargamu wahai amiral mu'minin sebagai warisan? Qala, dia mengatakan, in kanu salihin Allahu yatawalla salihin. Jika mereka anak-anakku orang-orang saleh, maka Allah yang akan menjaga orang-orang saleh. Tidak perlu ku kasih harta, Allah yang kasih harta nanti. Ya, begitu maksudnya. Aku tidak perlu kasih harta mereka. Kalau mereka benar-benar saleh, Allah yang kasih harta mereka. Akhirnya kemudian Umar bin Abdul Aziz pun ketika sudah berkuasa 2 tahun 5 bulan 5 hari berhasil menegakkan keadilan yang tidak pernah ditegakkan oleh khalifah-khalifah Bani Umayyah
maupun Bani Abbasiyah khalifah setelahnya. Makanya sebagian para ulama ada yang memasukkan dia satu di antara Khulafaur Rasyidin setelah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, Umar bin Abdul Aziz. Ada yang mengatakan Hasan ibn Ali. Saking adilnya,